calon Presiden Capres Anies Baswedan melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan meramaikan sawah Solok Padang Lindang pada Kamis 3 Januari 2024. Dalam momentum tersebut, Capres nomor urut 1 tampak melewati pematang sawah, menciptakan suasana kampanye yang dekat dengan alam. Capres Anies Baswedan tampak aktif berinteraksi dengan pendukungnya. Tak hanya itu, pendukung Capres Anies Baswedan spontan meneriakkan sebutan presiden kepada sang calon pemimpin. Teriakan tersebut mencerminkan dukungan dan keyakinan pendukung terhadap kepemimpinan Anies Baswedan. Kamera, Pak. Kamera, Pak.